بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين حمبا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk membekali diri buat kehidupan abadi. Tidak tahu berapa lama lagi kesempatan ini. Kalau Rasul sering sekali menjelang sholat suka bersabda, "Shallu shalatal muwaddi', lakukanlah oleh kamu sholat seakan-akan sholat terakhir." Ada baiknya juga kalau saat ini kita memanfaatkan waktu untuk mengkaji Al-Quran. Kajilah Al-Quran dengan penuh keikhlasan, dengan kedekatan kepada Allah, seakan-akan merupakan kajian terakhir, sehingga betul-betul kita mempersiapkan diri untuk menikmati hidup bersama Al-Quran yang kita yakini bersama ini firman Allah. Ayat manapun yang kita baca, kita mendengar Allah berfirman kepada kita. Paham ataupun tidak paham, kita dengar Allah berfirman. Dan memang Al-Quran itu diturunkan kepada kita untuk kita imani. Setelahnya kita imani, kita upayakan untuk kita pahami. Setelahnya kita pahami, kita upayakan untuk kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bila yang kita imani itu banyak yang tidak kita pahami, dengan keimanan kita tercatat di hadapan Allah sebagai yang cinta Al-Quran. Dan sekian banyak ayat yang sudah kita pahami, enggak ada apa-apanya dibanding dengan yang belum kita pahami. Bahkan ada yang diturunkan oleh Allah bukan untuk dipahami, tapi untuk diimani saja. Banyak dalam Al-Quran, antara lain di awal Al-Baqarah, di awal Ali Imran, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Bukan untuk dipahami, tapi diimani. Kaf ha ya ain sad, diimani saja. Dan itu membimbing kita semuanya agar betul-betul sadar bahwa apa yang Allah turunkan kepada kita, walaupun umpamanya Allah berikan kepada kita ilmu yang luas, pemahaman bahasa Arab yang mendalam, bahkan bisa kita bicara dengan bahasa Arab begitu lancar seperti bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sudah pada lancar. Hari tadi sholat subuh pakai bahasa apa? Kan lancarnya, alhamdulillah. Tapi kita harus sadar betul bahwa yang Allah firmankan kepada kita masih banyak yang belum kita pahami. Bahkan terkadang muncul diskusi atau perdebatan antara orang-orang yang diberi oleh Allah karunia berupa paham bahasa Arab, terkadang saling menjatuhkan, saling memponis antara satu dengan yang lain. Sadarlah bahwa yang kita pahami dari Al-Quran itu baru sedikit. Jangan menganggap aku yang paling pasti benar, yang lain yang berbeda dengan aku salah. Belum tentu. Masih banyak yang belum kita pahaminya daripada yang sudah kita pahami. Dan akhir-akhir ini tidak sedikit ada upaya mungkin dari pihak luar untuk mengadu domba, membentrokkan antara para pengkaji. Mari kita kembali menyadarkan diri kita. Ini Al-Quran, firman Allah. Hanya sedikit yang kita pahami dan harus kita imani saja. Dan di dalam Al-Quran ada orang yang disebut ya. Di dalam Al-Quran kita temukan ada nama-nama orang yang disebut namanya.
Ada juga yang cuma kisahnya, namanya tidak disebut. Ada yang tahu kalau orang yang terdekat kepada Rasul, semuanya yakin istri Rasul, mertua Rasul paling dekat kan. Adakah kita menemukan nama sahabat Rasul dari istrinya disebut dalam Al-Quran? Atau dari mertuanya? Terus siapa sahabat Rasul yang disebut dalam Al-Quran? Ada enggak? Nggak ulang tuh semuanya dah. Ada satu orang, bukan sebagai khalifah, bukan sebagai mantu Rasul, bukan juga sebagai mertua Rasul. Siapa dia? Dia adalah yang sering disebut-sebut saat belajar ilmu nahu. Daraba Zaidun Amron katanya. Zaid ada disebutkan dalam Al-Quran. Saya sewaktu ngajar ilmu nahu di pesantren yang saya kelola, saya sempat merenung, kenapa kok kitab-kitab nahu kalau ngasih contoh Zaid terus, dan Zaid itu hebat terus gitu. Ada apa sih? Baru terjawab setelahnya membaca surat Al-Ahzab. Falamma qada Zaidun wa taran zawajnakaha. Setelahnya Zaid habis masanya, maka istri bekas Zaid dinikah oleh Rasulullah SAW. Oh, ternyata Zaid selalu disebut-sebut dalam pelajaran ilmu nahu. Mungkin para ulama nahu cinta kepada nama yang disebutkan dalam Al-Quran dari sahabat Rasul, yang kurang diperkenalkan oleh sekian banyak para pembicara. Materinya apa nih sekarang nih ya? Saya rencana akan membahas tema pada pagi hari ini adalah merdeka dengan hijrah. Kenapa merdeka dengan hijrah? Sekarang kan hari-hari kemerdekaan dan juga merupakan awal tahun hijrah. Kita hubungkan Muharram dengan Agustus. Boleh juga Bapak dan Ibu bertanya, saat ini sudah Muharram keberapa hidup ini dan sudah Agustus keberapa? Beda itu. Saya kalau perhitungan yang tercatat di dalam KTP, Agustus sekarang ini saya Agustus ke-62. Tapi kalau Muharramnya ke-65. Beda ya? Iya jelas. Dalam satu tahunnya Hijriah beda dengan Masehi. Dalam Al-Quran disebutkan wala bitsu fi kahfihim 300 sinin wazdadu 9. Surat Al-Kahfi menyebutkan ketika Ashabul Kahfi, dan tidak disebutkan namanya siapa ya, kembali kepada yang tadi saya sampaikan. Tapi kisahnya sangat-sangat luar biasa, menakjubkan. Ketika Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua dan kemudian Allah bangunkan, berapa lama? Walabithu fi kahfim salasami'atin sinin. Mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun. Dihitung lagi, 309 tahun. Wazdadu tis'a. Kenapa 300 tahun dan bertambah 9 tahun? Maksudnya apa? 300 tahun berlandaskan perjalanan matahari dan 309 tahun berlandaskan perjalanan bulan. Artinya setiap 100 tahun Masehi, 103 tahun Hijriah. Berarti Bapak dan Ibu yang saat ini sudah memasuki berapa usianya sekarang? 50 tahun. Hijriah apa Masehi? Masehi. Hijriahnya duka teuing. Banyak yang enggak tahu tentang usia Hijriahnya. Padahal selalu kita angkat, penting kita mengangkat tahun Islam, tahun Hijriah. Tapi tidak tahu usia berlandaskan tahun Hijriah. Tapi percayalah yang hadir di sini mah.
Nah, itu mah ibu yang bilang, bukan saya. Baik, kita kaji surat At-Taubah ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kenikmatan iman yang Allah berikan kepada kita. Hendaklah kita jadikan sebagai pembimbing di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebab orang yang sudah meraih nikmat iman akan merasa terpanggil untuk beramal banyak, memanfaatkan kehidupan berlandaskan niat mencari ridha Allah, bertujuan untuk mendapatkan kehidupan di akhirat nanti. Harus bagaimana? Amanu hajaru, beriman dan berhijrah. Dan Rasulullah SAW melakukan penanaman keimanan baru hijrah. Di Mekah ditanamkan keyakinan, keimanan, sehingga masyarakat Mekah meraih kemerdekaan dari penjajahan syaitan, penjajahan berhala. Setelah itu dimerdekakan mereka bukan cuma dari penjajahan syaitan, tapi juga dari penjajahan orang-orang musyrikin. Jadi yang dilakukan Rasul adalah mencari kemerdekaan akidah dulu, baru kemerdekaan fisik. Saat ini di kita kemerdekaan fisiknya sudah, kemerdekaan akidahnya yang belum. Masih banyak sekali ya saat ini yang terjajah akidahnya. Kalau secara fisik jelas Belanda sudah tidak menjajah lagi, Jepang tidak menjajah lagi, namun masih banyak yang terjajah secara ruhaninya saat ini. Kita belajar kepada Rasulullah SAW, pertama beliau melakukan pemerdekaan atau melakukan proklamasi kemerdekaan dari penyembahan terhadap makhluk untuk supaya bebas saat menyembah kepada Khalik. Istilah salah seorang ulama tafsir menyebutkan, al-Islam i'lanun 'am li tahriril insan min 'ubudiyatil 'ibad lil 'ibad ila 'ubudiyatil wahidil ahad. Islam diturunkan sebagai proklamasi kemerdekaan manusia, bukan cuma sebangsa, tapi manusia sepanjang masa dimanapun mereka berada, bebas dari rasa tunduk kepada makhluk untuk supaya merasa bebas saat tunduk kepada Khalik. Dan manusia diciptakan memang memiliki potensi tunduk. Bila tunduk, tidak tunduk kepada Khalik, pasti tunduk kepada makhluk. Realitanya begitu, tidak bisa kita bantah. Orang yang berkata anti Tuhan, dia mempertuhan dirinya, mempertuhan ilmunya, mempertuhan hartanya, jabatannya, dan pemikirannya. Lebih banyak lagi yang ditaati oleh dia. Sedangkan yang tunduk kepada Allah hanya tunduk kepada satu saja. Kan bebas. Lebih enak sebetulnya jadi umat bertauhid ini. Tidak harus tunduk kepada sekian banyak. Cukup satu saja yang kita taati, Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat la ilaha illallah itu adalah merupakan proklamasi kemerdekaan manusia. Alladzina amanu wa hajaru, setelahnya merasakan nikmat merdeka dari rasa tunduk kepada selain Allah, maka akan diisi waktunya, usianya kita manfaatkan alam raya, manfaatkan diri kita, manfaatkan jasad kita untuk betul-betul membekali diri buat kepentingan masa depan. Banyak orang yang kerja
dari mulai belajar, mencari pekerjaan, hanya mencari kenikmatan yang tidak jelas. Tidak jelas kapan dinikmatinya. Tidak jelas betulkah akan dinikmati. Banyak orang yang hartanya sekarang berlimpah, tapi tidak dia nikmati. Karena harus berada dalam tempat yang sarapannya cuma dikasih oleh orang penjara. Sehingga gedung yang megah, mobil yang mewah, dia cuma mendengar aja, di mana mobilku, di mana rumahku, gimana beres, gimana bersih, sementara dia sendiri tidak menikmatinya. Artinya bahwa kehidupan dunia tidak pasti, kehidupan akhiratlah yang pasti. Oleh karena itu, orang yang sudah meraih nikmat iman pasti akan berjuang memanfaatkan kehidupan dunia untuk akhirat. Caranya apa? Hajaru, berhijrah. Hijrah dari jahiliyah menjadi tauhid, menjadi imaniyah, menjadi islamiyah. Dan hijrah dari tempat yang membuat dirinya susah bergerak, hijrah menuju tempat yang lebih luas bergerak. Itulah yang dilakukan Rasulullah pada waktu tiba saatnya, setelahnya beliau berdakwah membebaskan masyarakat Mekah dari penyembahan terhadap selain Allah untuk menyembah hanya kepada Allah, namun belum bisa mengembangkan dakwah lebih luas, maka masyarakat dibawa dari Mekah ke Madinah. Dan perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah bukan melepaskan diri dari kekuatan orang kafir, bukan. Tetapi justru menyebarkan dakwah di luar Mekah. Ada orang yang berpandangan bahwa Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah karena tidak sanggup lagi menghadapi orang Mekah. Bukan tidak sanggup. Tapi Mekahnya itu sendiri waktu itu belum layak dijadikan sebagai Islamic Center tingkat internasional. Kalau sekiranya Rasulullah hijrah karena takut oleh orang Mekah, kenapa beliau berangkatnya belakangan? Kenapa tidak rame-rame saja? Seperti hanya yang dialami oleh para pengungsi. Rame-rame sebenarnya. Rasul malah justru mendahulukan yang lain-lain. Yang didahulukan, yang mendahului Rasulullah, ada yang kuat, ada yang lemah. Karena kemerdekaan yang dicapai bukan kemerdekaan hanya berupa fisik, tapi kemerdekaan berjuang, tidak terganggu lagi oleh yang lain. Kalau yang lemah-lemah berangkat meninggalkan Mekah, jelas mereka sudah tidak sanggup lagi di Mekah hidup bersama keluarga karena terancam terus. Khobab bin Arad disiksa, Khubayb bin Adi disiksa, Bilal bin Rabah disiksa. Bagaimana dengan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab tidak disiksa. Enggak ada yang berani menyiksa Umar bin Khattab. Bahkan ketika Umar bin Khattab berangkat meninggalkan Mekah menuju Madinah, beliau melakukan tawaf terlebih dahulu. Setelahnya diizinkan Rasul, silakan engkau sekarang hijrah wahai Umar. Maka Umar keluar tawaf. Dan sebelum tawaf, beliau manggil-manggil para tokoh masyarakat kafirin, musyrikin. Panggil satu persatu. Hei, RW1, RW2. Dan selanjutnya, para tokoh, siapa di antara kalian yang ingin segera tinggal nama, atau yang ingin segera istrinya jadi janda, atau yang ingin segera anaknya jadi yatim? Umar sebentar lagi akan meninggalkan Makkah. Tunggu di sana, Umar. Tunggu. Barang siapa yang mau menghadapi aku. Demikian Umar bin Khattab. Dan tiada seorang pun yang berani mendekatinya. Setelah itu beliau berangkat hijrah. Sementara Rasulullah berbeda caranya. Rasul itu waktu hijrah, beliau di tengah hari sedang panas membakarnya, keluar menuju rumah Abu Bakar radhiyallahu an. Pas dibuka pintu, Abu Bakar dikasih tahu ada Rasulullah. Oh, Rasul datang gini hari. Iya, pasti akan membawa berita yang sangat penting. Gak mungkin datang siang hari seperti ini. Orang lain sedang dalam keadaan ketakutan dengan panasnya matahari,
karena sedang musim panas. Maklum waktu itu kan Rasulullah juga pakai kendaraan paling hanya unta, kuda, himar, enggak ber-AC. Beda dengan kuda sekarang ber-AC. Iya, kalau kuda sekarang ber-AC. Kuda yang dari mana itu? Itu yang ada kuda, ada kijang. Itu ber-AC kan. Satu kuda sekarang bisa diisi 7 orang. Kalau dulu kudanya hanya untuk 1 orang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Abu Bakar, dan setelahnya dibuka pintu lalu Abu Bakar menyambut kedatangan beliau. "Ada apa wahai Rasulullah? Tengah hari seperti ini kau datang? Enggak mungkin kau datang tanpa membawa berita yang sangat penting." "Iya, emang penting. Karena itu tolong ini keluarga dihindarkan, jangan sampai mereka mendengar tanpa paham." "Enggak, mereka sudah siap ya Rasulullah. Innahum min ahlik, semuanya keluarga engkau. Siap untuk menghadapi apapun." "Baiklah kalau gitu." Maka Rasulullah langsung menyampaikan, "Udhina liyal hijrah." Kini aku sudah mendapatkan izin dari Allah untuk hijrah. Izin. Bukan perintah lagi lah, izin ya. Bedanya apa kalau perintah dengan izin? Enakan mana? Melaksanakan perintah atau melaksanakan yang diizinkan? Izin kan? Jadi kalau yang diizinkan itu sudah ditunggu memang. Ya, kalau perintah, duh dapat perintah. Kalau izin mah enggak, namanya ditunggu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sudah menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan dakwah di luar Mekah. Tapi kapan? Allah yang ngatur. Artinya Rasulullah keluar menuju Madinah bukan karena takut menghadapi orang Mekah. Kalau takut ya sejak awal lah rame-rame. Tapi karena memang ingin melaksanakan tugas yang lebih besar lagi. Maka ditunggu kapan berangkat. Untuk yang lain sudah diizinkan, tinggal beliau sendiri. Dan disusun taktik strategi. Berbeda dengan Umar bin Khattab, tidak pakai taktik strategi. Siapa sih yang berani melawan aku? Kalau Umar begitu. Kalau Rasulullah enggak, karena perjalanan Rasulullah bukan untuk pribadi, tapi untuk umat. Dari Mekah ke Madinah ke arah sebelah utara. Tapi beliau berangkat menuju Madinah, berangkat dulu ke arah yang berlawanan, yaitu ke sebelah selatan terlebih dahulu. Rata-rata sudah tahulah Jabal Tsur. Jabal Tsur itu sebelah selatan dari Mekah. Kenapa kok tidak langsung ke Madinah? Itu taktik strategi yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan Allah yang menjamin, tapi usaha harus dilakukan seoptimal mungkin. Keselamatan kita dari corona Allah yang menjamin. Tapi bapak dan ibu yang pakai masker ini sekedar usaha. Dan gak boleh kita beriman kepada masker. Gak boleh pula beriman kepada social distancing. Gak boleh juga kita beriman kepada vaksin. Nantilah kalau sudah ada vaksin kita berani keluar, hati-hati kalimat itu. Usaha harus dilakukan semata-mata melaksanakan perintah Allah. Sehingga tercapai yang kita cita-citakan dengan usaha, menuntut kita untuk bersyukur. Tidak tercapai karena usaha kita bukan milik kita, tapi milik Allah. Allah yang menentukan kita bisa berusaha. Allah yang menentukan apakah usaha kita mencapai yang diharapkan ataukah tidak. Usaha milik Allah, hasil juga milik Allah. Itulah kalimat la ilaha illallah. Merdekakan diri kita dari berbagai keyakinan-keyakinan yang mengganggu hubungan kita dengan Allah. Mari kita buktikan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini benar-benar kita merdeka dari berbagai pemikiran yang mengganggu komunikasi kita dengan Allah. Dari berbagai berita yang mengganggu perjalanan hidup kita di hadapan dengan Allah, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Alladzina amanu wa hajaru. Wa hajaru, hijrah berarti ini adalah merupakan konsekuensi bagi orang yang beriman, harus hijrah. Apakah hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain?
Itulah yang dilakukan Rasulullah. Tapi sasaran utama bukan tempatnya. Tapi sasaran utama dari hijrah Rasul meninggalkan Mekah menuju Madinah adalah untuk melaksanakan tugas berikutnya. Wajahadu. Berjihad. Jadi hijrah itu untuk berjihad ya. Bukan hijrah menjauhi jihad. Untuk orang yang sangat lemah bisa dipahami. Ah, saya udah enggak sanggup lagi di sini, mau hijrah saja, cari tempat yang lain. Dan itu adalah pemikiran untuk kondisi tertentu, bukan untuk secara umum umat Islam. Makanya ada, ini juga salah satu cara memahami yang dilakukan sebagian saudara-saudara kita. Itu enggak benar itu katanya perang di Palestina. Kalau memang tidak sanggup, hijrah saja. Bukan begitu hijrah yang dicontohkan Rasulullah. Buat orang yang tinggal di Palestina, jihad buat mereka bisa dikatakan fardu ain. Bukan harus meninggalkan, sebab di situ ada kota suci, ada Al-Masjid Al-Aqsa, ada masjid yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Masjid Istiqomah mah enggak disebut-sebut dalam Al-Qur'an. Justru Al-Masjid Al-Aqsa yang disebut dalam Al-Qur'an. Maka orang-orang Palestina di sana diberi oleh Allah ilmu dan semangat untuk berjihad terus. Boleh jadi orang bertanya, bukankah Al-Masjid Al-Aqsa atau masjid-masjid yang ini adalah milik Allah? Kenapa kok sampai saat ini di sana masih saja orang-orang Yahudi terus menjajah orang-orang Palestina di sana? Allah menghendaki, karena Al-Masjid Al-Aqsa milik umat Islam. Janganlah wahai umat Islam membiarkan cuma mereka yang berjuang. Kalau betul-betul beriman kepada firman Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-aqsa. Jelas sekali. Wahai umat Islam di seluruh dunia, curahkan segala upayamu untuk membuktikan keimanan kepada surat Al-Isra, yang merupakan bagian dari surat dalam Al-Quran. Di antaranya pembahasan tentang Al-Masjid Al-Aqsa. Ya, gimana caranya kita berjuang untuk sana sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tentu ada yang memang dengan mengirimkan dana, tapi kadang-kadang orang mengirimkan dana nyampe enggak ya. Wajar itu juga dipertanyakan. Karena saat ini banyak sekali pihak-pihak yang memang selalu menyalahgunakan peristiwa untuk kepentingan pribadi. Saya kemarin ngobrol habis taklim, ngisi taklim di rumah biasa setiap hari Sabtu pagi, dan disiarkan melalui ya media sosial. Lalu salah seorang yang hadir sempat ngobrol dengan saya, dan dia adalah seorang dosen dari salah satu perguruan tinggi di kita. Dia sudah membimbing sekian banyak dokter. Kemudian ditanya, Bu, seorang ibu nih soalnya, kalau menurut ibu ini corona ini konspirasi atau bukan? Kata beliau, bisa iya bisa tidak, termasuk juga yang menyebarluaskan bahwa ini konspirasi punya kepentingan. Saya bilang iya, kalimat konspirasi juga adalah muncul dari orang yang punya konspirasi juga. Iya, katanya. Kan gitu. Jadi menyebarkan ini konspirasi. Nah, penyebaran berita itu juga lah bagian dari konspirasi juga. Jadi yang benar yang bagaimana? Kita punya sumber berita yang wajib kita imani, Al-Quran. Pusing kita kalau memang memperhatikan berita dari manusia. Banyak yang benar tapi bercampur dengan yang tidak benar. Akhirnya kesulitan kita ya memilih mana yang benar, mana yang tidak benar. Yuk kita kembali kepada Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Dalam kiraat yang lain fatathabbatu. Itu ada dua bacaan untuk fatabayyanu. Tulisannya sama ya, tapi titiknya yang berbeda. Dan titik itu belakangan, zaman Rasul enggak pakai titik Al-Qur'an.
Ya, tulisannya sama fatabayyanu dengan fatathabbatu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Itu qiraat Asim yang biasa digunakan di Masjid Istiqamah. Kalau qiraat Hamzah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu. Apa bedanya fatabayyanu dengan fatathabbatu? Ja'akum dengan ja'akum maknanya sama, ja'akum dengan ja'akum, tapi fatabayyanu dengan fatathabbatu berbeda. Tapi perbedaan tersebut saling menafsirkan satu sama lain, bukan berbeda yang bertentangan. Fatabayyanu artinya apa? Wahai orang-orang yang telah merinikmat iman, iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran, bila kalian menerima berita dari orang yang tidak jelas sumbernya, mungkin di situ beritanya melewati sekian banyak jalur, pasti ada yang dilewati dari fasik. Fatabayyanu, jangan segera engkau terima, jangan segera engkau terpengaruh. Cari dulu sumber beritanya benar enggak, jalurnya benar enggak. Kan kalau dalam Islam kan begitu, sumbernya benar, jalurnya benar apa tidak, jalurnya benar, sumbernya benar apa tidak, kan gitu. Al-Quran jalurnya benar dan sumbernya tidak pernah ternodai. Karena sama di seluruh dunia bacaan Al-Quran seperti ini. Hadis pasti kalau yang namanya qala Rasulullah benar, cuma jalurnya benar enggak, jangan-jangan ada tambahan-tambahan di perjalanan, ada pengurangan, bahkan ada berita yang dinisbatkan, disematkan kepada Rasul padahal bukan. Nah, berita dari manusia sumbernya juga bekali kita, Allah akan melindungi kita. Ya, tapi kan yang namanya jihad pasti ada pengorbanan. Ya, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Berjuang agar kita punya anak soleh, berkorban. Apalagi kita ingin mendapatkan kesuksesan yang hakiki, kenikmatan yang abadi, kesejahteraan yang tidak pernah mengenal berhenti, bukan di dunia kini tapi di akhirat nanti. Oh, itu harus lebih-lebih lagi kita siap untuk berkorban. Apa yang harus dikorbankan? Semua pengorbanan kalau di jalan Allah pasti akan bernilai tak terhingga. Ada pengorbanan yang terukur dan ada pengorbanan yang tidak terukur. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Berjihad dengan mengorbankan harta, terukur harta. Wa anfusihim, dan anfus itu tidak terukur, tidak terlihat. Saya lebih cenderung mengartikan bi amwalihim wa anfusihim dengan pengorbanan yang terukur dan yang tidak terukur. Walaupun sering diterjemahkan dengan harta dan nyawa. Kalau berkorban dengan harta bisa berkali-kali, kalau korban dengan nyawa cuma satu kali. Tapi berkorban dengan yang tidak terukur selamanya bisa kita lakukan. Bahkan lebih banyak peluangnya dibanding dengan berkorban dengan harta. Semua orang bisa berkorban dengan anfus, dan tidak semua orang bisa berkorban dengan harta. Buat yang miskin, boro-boro berjihad dengan harta, keremakan gak susah. Sudah dirumahkan, gak punya pekerjaan lagi akibat COVID-19. Tapi kalau dengan anfus, selamanya kita berkorban. Di malam hari, terbangun jam 1, aduh ngantuk, harus kaya korbankan nih rasa ngantuk. Saya korbankan nih tidur, terbangun. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas karunia diberi nikmat bangun kembali. Insya Allah kalau sekiranya kita pas bangun di malam hari langsung ingat, duh ternyata saya diberi nikmat bangun lagi, tidak langsung masuk ke alam kubur dengan tidur.
pasti akan hilang rasa ngantuknya. Kemudian, oh saya harus memasuki masa-masa mendatang, banyak sekali pekerjaan, gak mungkin tercapai dengan benar tanpa pertolongan Allah. Saya harus menghadap kepada Allah, pasti kuat untuk qiyamul lail. Tapi kalau jam 1 masih lama, pasti itu ngantuk. Terbangun jam 2, baru jam 2. Nantilah akan ngantuk lagi. Itu jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Dan untuk saat ini, jihad dengan anfus ini lebih luas lagi. Antara lain adalah bagaimana menjauhkan handphone dari kita. Kan perlu handphone, bagus. Sekarang bagaimana menggunakan handphone untuk Al-Quran? Itu sajalah. Susah itu jauh di handphone mah, nyala tenanawan itu. Handphone nempel kemana-mana. Sahabat setia sepanjang masa. Lebih setia daripada suami atau istri. Terkadang seorang ibu, bukan ibu di sininya, jangan tersinggung. Sedang lihat handphone, sedang chatikan dengan kawan-kawannya. Suaminya manggil, bu, kehula. Jawabannya enak sekali gitu. Si bapaknya manggil lagi, kehula. Wah, udah mulailah. Ketegangan mulai muncul. Potensi gitu. Dan diberitakan bahwa di Jawa Barat ini, sejak ada video call, sejak ada chattingan, itu perceraian, ya Allah, meningkat beberapa kali lipat dibanding dengan sebelumnya. Apakah handphone itu Ya'juj Ma'juj ya? Atau apakah handphone itu Dajjal itu? Ya, betul-betul menguasai. Dan itu tidak pilih bulu itu. Mau petani, mau pedagang, mau dosen, mau kiai, mau santri, sama semuanya. Makanya tinggal kita sekarang merubah. Yuk kita hijrah. Asalnya kita diatur oleh handphone, yuk kita mengatur handphone. Handphone sangat bermakna untuk dakwah. Handphone sangat bermakna untuk baca Quran. Dan sekarang pun ibu-ibu yang bawa handphone saat ini, nanti pas pulang, entah dibuka di YouTube atau di Facebook, dibuka tulis Maqdis TV. Itu pengajian sekarang ada di situ. Ya, kita manfaatkanlah untuk dakwah. Dan inilah salah satu bukti bahwa umat Islam jauh lebih maju daripada umat yang lain. Entah dibuat untuk apa itu Facebook, YouTube, WhatsApp, lain sebagainya, pas sampai ke tangan umat Islam yang sudah amanu wa hajaru wa jahadu, maka ternyata handphone pun adalah merupakan sarana dakwah dan sarana jihad. Mari kita bebaskan diri kita dari terasa tunduk kepada berita-berita yang tidak beres, yang tidak jelas. Yuk kita sebarluaskan berita yang pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mah ngaji yang aplikatif aja deh. Ini direalisasikan apa enggak gitu, tinggal dijawab masing-masing lah. Jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang memang beriman dan berjihad. Sampai jam berapa biasanya, terlupa lagi. Ini jamnya juga jam saya repot. Oh itu jamnya ya. Ternyata terlambat jam saya. Ya. Mari kita rubah dengan adanya hari kemerdekaan Republik Indonesia dan dengan datangnya tahun baru hijrah Muharram 1442. Kita lakukan perombakan diri, perombakan keluarga, perombakan program kerja kita. Jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Untuk meraih apa? A'zamu darajatan indallah. Untuk meraih derajat kedudukan yang sangat-sangat tinggi, yang tidak terukur oleh manusia. Kenapa? Karena a'zamu. Kalau a'zamu, sifat a'zamu itu hanya Allah yang tahu.
Belum lagi dikatakan darajatan indallah, di hadapan Allah. Saya kemarin subuh-subuh menyampaikan program kepada para santri di rumah, di pondok. Saya bilang, saya harus setiap hari melakukan evaluasi saat mendengar kalian membaca Al-Quran, murojaah, berjuang. Saya harus berkata kepada diri saya, saat ini saya tidak sebaik dia. Dia lebih baik daripada saya. Saya harus belajar. Karena dia berjuang, anak-anak santri dari jauh, jauh dari orang tua. Tidak terganggu dengan handphone, karena santri saya tidak boleh pegang handphone. Kalau ada keperluan, datang ke ustaz dan ustazah. Ada perlu ke orang tua, datang aja. Saya perlu ke orang tua ini, sampaikan. Tidak boleh pegang handphone. Dan mereka sehari-hari baca Quran, menghafal Quran. Saya harus melakukan evaluasi terus. Saya tidak lebih baik dari mereka. Mereka lebih baik dari saya. Karena mereka sedang dekat dengan Allah terus-terusan. Tapi tidak tahu orang. Dan termasuk saya tidak tahu siapa di antara santri saya yang saat ini jauh di atas saya kedudukan ketakwaannya. Mereka sehari-hari terus menghafal, membaca. Dan kemarin hari Kamis dan hari Jumat, program satu Muharram membaca 30 juz dibaca oleh beberapa santri tanpa melihat mushaf. Dan alhamdulillah selesai mulai subuh Kamis dan selesai jam 9 hari Jumat. 30 juz hanya disimak oleh satu orang, bila lupa diperbaiki. Kemudian berakhir berdoa bersama. Alhamdulillah, itulah kenikmatan. Saya tidak mendengarkan di depan santri, saya mendengarkan di kamar, ya melalui YouTube, melalui handphone. Saya sempat gitu, gemetar hati saya mendengarkan ada seorang santri yang bacaannya subhanallah dengan penuh penghayatan, dengan penuh penjiwaan. Saya sampai waktu itu menghadap langsung kepada Allah, ya Allah, pertemukan dia dengan saya, pertemukan saya dengan dia di akhirat. Dia adalah ahli surga seperti itu. Kalau Allah berikan nikmat istiqomah, kan nikmat sekali mendengarkan mereka dari awal sampai akhir. Ada juga yang berjuang karena mungkin oleh Allah diberi lapangan buat dia untuk perjuangan sampai bisa hafal. Itu perjuangannya cukup berat. Ada bahkan di antara santri itu, walaupun diwajibkan maksimal waktu 30 bulan menghafal 30 juz, tapi di antara mereka ada yang awal-awalnya satu pekan belum bisa hafal satu halaman. Bagaimana bisa tamat? Satu pekan satu halaman saja belum hafal. Tapi perjuangannya terus-terusan, ternyata enggak nyampe 30 bulan sudah selesai duluan. Dia 26 bulan selesai. Pada waktu awal-awal satu halaman harus satu pekan. Ada. Tapi ya Allah yang memberikan kemudahan kepada mereka. Begitulah Maha Kuasa Allah. A'zamu darajatan indallah. Jadi ayat ini membimbing kita untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kepada Allah karena karunia yang Allah berikan kepada kita di atas karunia yang lain-lainnya, yaitu berupa nikmat iman. Karena dengan iman harta akan berguna, dengan iman handphone akan berguna, dengan iman usia akan berguna. Tanpa iman harta berlimpah tidak akan ada gunanya. Walaupun dibagi-bagikan kepada masyarakat, dibagi-bagikan. Habis berapa kemarin membagi-bagi uang? Habis 2M. Buat apa dibagi-bagikan? Ya ngapain saya banyak duit, bagikan aja. Oh hebat bener ya engkau. Iya dah, aku siapa lagi? Padahal harta yang dia bagikan bukan milik dia, milik Allah. Dia tidak sadar bahwa yang dibagikan itu adalah siapa pemiliknya. Makanya Allah tidak akan memberikan pahala kepada dia. Jadi kalau terjadi saat ini dua orang hamba Allah, yang satu diberi oleh Allah kekayaan yang berlimpah, kesehatan dan juga jiwa dermawan, tapi tidak punya iman.
Dan yang satu lagi ditakdirkan Allah miskin, sakit-sakitan, tapi dia punya iman. Bertetangga dua orang ini, yang miskin, yang sakit, selalu mendapatkan bantuan dari tetangganya yang kaya itu. Nanti di akhirat, siapa yang akan dapat surga? Yang dibantu apa yang membantu? Yang dibantu, kok bisa? Yang dibantu dapat surga, yang membantu tidak dapat surga. Dia membantu atas dasar apa? Kalau dia tidak memohon kepada Allah surga, enggak akan dikasih. Sementara si miskin yang sakit tadi, hatinya berkata terus, ya Allah, engkau takdirkan aku menjadi orang miskin, sakit. Aku ridha, ya Allah, raditu billahi rabban. Aku mohon engkau berikan nikmat di akhirat saja. Kalau memang di dunia engkau takdirkan aku seperti ini, aku mohon engkau berikan kepada aku nikmat di akhirat. Kata Allah, senang sekali ini mendengar kalimat orang ini. Dia ditakdirkan miskin, sakit, tapi ridho dengan keputusan. Maka Allah berikan kepadanya nikmat yang abadi. Sebaliknya, orang yang diberi kekayaan, harta berlimpah, kesehatan, dan juga kata-katanya sangat menakjubkan, ditakdirkan Allah pandai berbicara. Sehingga kalau bisnis dipercaya orang, maju terus. Tapi dia tidak sadar kemampuan dia berbicara bagus itu siapa yang ngasih. Harta yang berlimpah dalam tangannya itu milik siapa. Enggak sadar-sadar juga, sehingga enggak pernah memohon kepada Allah, ya enggak akan Allah kasih. Alhamdulillah kita diberi nikmat iman dan juga diberi nikmat sehat sehingga bertemu di tempat ini. Mari kita tingkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kita ingin mendapatkan kedudukan di hadapan Allah, maka langkah yang harus kita lakukan menuju Allah jangan diukur-ukur. Ngaji, kamu rajin ngaji, ah naon deui atuh di rumah deui aya padamelan. Oh berarti waktu sisa ya. Eh jangan begitu, justru ini adalah kegiatan yang utama. Jadi ada orang yang mau hadir pengajian, jangan hari itu dong pengajiannya. Terus hari apa? Saya waktu kosongnya hari ini. Oh jadi waktu kosong baru ngajinya. Itu waktu sisa. Untuk Allah waktu sisa. Untuk yang lain diposisikan, diprioritaskan. Semoga Allah mengampuni kita semuanya ya. Kadang-kadang kita kan begitu ya. Kita itu sering berkata begitu, ya Allah. Untuk baca Quran, mari kita jadwalkan. Ini kita hijrah nih, memasuki tahun baru hijriah ya. Kita jadwalkan tambah untuk baca Al-Quran. Ya kalau santri yang mas santri di saya itu, 3 bulan pertama belum diizinkan menghafal, tetapi menanamkan cinta Al-Quran dulu. Selama 3 bulan membaca Al-Quran dalam sehari minimal 5 juz. Itu selama 3 bulan. Di samping waktu-waktu tertentu ada perbaikan membaca. Jadi khusus perbaikan membaca dulu dan ditanamkan cinta Al-Quran, baca 5 juz per hari. Ya alhamdulillah ternyata pas dipantau tercapai. Sekarang ini para santri baru masih masa penanaman cinta Al-Quran. Sampai akhir September, baru nanti masuk Oktober mulai diizinkan mereka menghafal. Ketika menghafal mereka sudah bagus bacaannya dan sudah lancar membacanya. Mohon doanya dari bapak dan ibu semuanya, semoga pesantren ini eksis terus. Karena kami tidak memungut biaya kepada santri. Untuk makan, untuk minum, untuk biaya pendidikan tidak kami pungut biaya. Kecuali 3 bulan pertama karena belum jadi santri penghafal. Mereka masih mungkin lanjut, mungkin enggak. Tapi kalau sudah mulai nanti bulan Oktober, mereka akan ditetapkan sebagai santri menghafal Al-Quran dan diwajibkan 6 bulan pertama harus sudah setor 7,5 juz. 8 bulan harus setor 10 juz. Dalam setahun 4 bulan berikutnya menguatkan hafalan.
menguatkan hafalan, tambah dengan ilmu-ilmu syar'i, akhlak, akidah, bahasa Arab dan selanjutnya. Nanti tahun kedua begitu lagi, tahun ketiga begitu lagi. Jadi program berikutnya 3 tahun itu harus sudah selesai hafalan dengan kuat dan membawa bekal untuk terjun ke masyarakat, ada ilmu pemahaman terhadap Al-Quran, pemahaman terhadap hadis. Ini dilakukan demi pembinaan masa depan, ingin merubah, ya salah satu upaya lah, ingin melakukan perubahan, hijrah, karena hijrah itu kan perubahan, ingin melakukan perubahan sesuai dengan kemampuan. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum hingga mereka merubah apa yang ada pada nafsu-nafsu mereka. Ini ayat ini kadang-kadang enggak begitu penerjemahannya ya. Berulang-ulang disampaikan oleh para mubaligh bahkan. Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga mereka merubah nasibnya sendiri. Allah tidak merubah nasib satu kaum hingga mereka merubah nasibnya sendiri. Kehula itu terjemahan di mana ya teh? Ayat tidak menyebut nasib kok, enggak. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Sungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada satu kaum. Apanya yang dirubah? Apapun. Kekayaannya, kesejahteraannya, kemiskinannya, kesuburannya, enggak akan Allah rubah untuk menjadi yang mereka cita-citakan hingga mereka merubah apa yang ada pada nafsu-nafsu mereka. Ditakdirkan satu kaum sejahtera hidupnya, hartanya berlimpah, enggak punya arti harta yang berlimpah kalau mereka tunduk kepada nafsu. Justru mereka harus menundukkan nafsu. Ditakdirkan Allah satu kaum pintar-pintar semuanya, enggak punya arti itu kepintaran kalau mereka masih tunduk kepada nafsu. Banyak orang yang pintar, kepintarannya digunakan untuk hanya untuk berdebat, untuk tampil aku sebagai orang hebat. Enggak punya arti itu ilmu. Sering diungkapkan oleh para ustaz-ustaz lama atau para kiai kampung, sekarang itu cari ilmu mudah, tapi untuk menjadi orang yang berakhlak susah. Sekarang mencari ilmu, aduh gampang sekali ya Allah. 24 jam kita cari ilmu bisa. Tinggal mendengarkan ceramah terus di handphone kemanapun kita pergi. Dan bisa berbicara mengikuti para penceramah. Tapi apakah sudah pasti akhlaknya baik? Belum tentu juga. Makanya saat ini sangat dikhawatirkan bagi orang yang tidak ahli masjid, sangat-sangat dikhawatirkan. Hingga saat ini belajar anak-anak masih daringnya. Sangat-sangat mengkhawatirkan. Nah, kenapa? Karena tidak ada interaksi guru dengan anak. Kalau hanya sekedar ilmu, baca ajalah di handphone, di internet. Tapi tidak ada interaksi, tidak ada pendidikan. Yang ada cuma transfer ilmu. Makanya dalam bahasa Arab ada istilah tarbiyah, ada ta'lim. Tarbiyah itu mendidik. Mendidik akhlak, mendidik akidah, mendidik kepribadian. Kalau ta'lim hanya transfer ilmu saja. Mungkin sekarang orang-orang tua yang cerdas, yang pinter, enggak masalah buat aku, anak belajar di rumah terus, enggak masalah, aku juga tahu. Ya, tapi komunikasi ayah dengan ibu sangat diperlukan, ditambah dengan komunikasi murid dengan guru di sekolah. Saya masih ingat waktu anak-anak saya dulu masih kecil, kita menasihati anak, kadang-kadang didengar, kadang-kadang enggak. Tapi kalau ini kata ibu guru harus begini, ah bagus. Kata ibu guru lebih ditaati gitu dibanding dengan kata ayah dan ibunya. Bahkan gak jauh-jauh lah. Saya menyampaikan beberapa hal kepada istri saya. Ternyata yang ditaati adalah dari ustazahnya. Padahal yang disampaikan oleh ustazah kepada dia sudah beberapa kali saya sampaikan. Mungkin kurang ditangkap gitu. Ya mungkin ibu juga mengalami lah gitu. Ketika suami menasihati, kadang-kadang diperhatikan, kadang-kadang enggak. Sebab suaminya makan temannya. Iya. Kadang-kadang teman, kadang-kadang pesuruh, kadang-kadang yang nyuruh gitu. Itu suami kan.
Tapi kalau seorang ustaz, seorang ustazah lain, punya posisi yang berbeda. Maka dalam hal ini tetap sangat diperlukan ada komunikasi murid dengan guru. Ketika sampai saat ini belum dibuka sekolah di beberapa tempat, tapi gubernur kita sudah mempersilahkan berapa? 257 kecamatan untuk dibuka lagi sekolah. Iya. Tapi di beberapa tempat, terutama di Jakarta, duh ya Allah. Tapi kita punya masjid dan ada pesantren. Apakah ini merupakan perintah dari Allah diarahkan kepada umat Islam agar pendidikan utama dikembalikan ke masjid? Ke masjid dan ke pesantren. Itu nampaknya patut kita sambut dengan positive thinking sajalah. Karena memang kita bukan menteri pendidikannya, jadi enggak bisa merubah-rubah. Oh iya, waktunya sudah cukup ya. Insyaallah lain kesempatan kita lanjutkan. Mudah-mudahan masih Allah berikan kepada kita usia. Gimana? Tidak ada yang ditanyakan kan ya? Mudah-mudahan. Oh ada, mangga silahkan. Iya. Pertanyaan, bagaimana berjihad zaman sekarang? Sejak zaman dahulu sampai sekarang ada kesamaannya dan ada perbedaannya. Kesamaannya adalah harus luruskan niat mencari ridha Allah. Kesamaannya adalah yakin bahwa selama jihad itu karena Allah, Allah yang akan memberikan pertolongan. Entah kemenangan secara terukur atau kemenangan yang tidak terukur. Ini kembali lagi, pengorbanan ada yang terukur, ada yang tidak. Kemenangan juga ada yang terukur, ada yang tidak. Tentu kemerdekaan Republik Indonesia kemenangan yang terukur. Tapi kemenangan yang tidak terukur, para pahlawan yang meninggal di medan jihad, itulah yang menang yang hakiki. Mereka tidak sempat merasakan seperti apa kemerdekaan, karena mereka gugur di perjalanan. Kemenangan yang tidak terukur itulah yang sebenarnya yang luar biasa. Maka jihad itu sering diungkap oleh para mujahid, an-nasru awisyahadah. Diberi kemenangan dari peperangan ini atau kita mendapatkan mati syahid, semuanya itu adalah merupakan keberhasilan jihad. Sekarang pun demikian. Bagi kita, bagi bapak dan ibu, bagaimana berjihadnya menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Tentu ada pengorbanan harta dan non-harta. Boleh jadi di antara ibu dan bapak ini juga berjuang, berkorban dengan non harta ya. Kadang-kadang muncul kesel. Saya yang ngajar, saya yang membiayai, gurunya tenang-tenang saja. Kok yang menilai dia? Mungkin lulus, mungkin enggak anak saya ini. Gimana ini? Muncul rasa kesel. Tapi bagaimana kalau sekiranya memang bil amwal wal anfus, saat ini saya akan mengeluarkan harta kepada sekolah di jalan Allah. Allah yang akan memberikan nilai. Semoga dengan mengeluarkan dana ke sekolah, Allah berikan ilmu yang bermanfaat buat anak saya, walaupun belajarnya di rumah, saya sedia ngajar. Nikmat kan? Gak akan rugi itu. Kalau tidak begitu, ya saya yang ngajar, saya yang bayar, gurunya tenang-tenang saja, gimana sih? Tapi kalau memang fi sabilillah, sebab kalimat tadi fi sabilillah, di jalan Allah, aku sekarang mengeluarkan harta karena memang itulah kondisi seperti ini, ujian dari Allah buat orang tua. Dan Allah yang memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anak saya, bukan guru, bukan saya. Maka dengan mengorbankan harta dan juga mengorbankan waktu, pasti hasilnya juga tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Tenang kalau begitu, ya deh kalau begitu marido deh ngajar anak. Nikmat gitu, jadi enak karena fisabilillah. Nah yang begitulah yang akan menempati kedudukan a'zamu darajatan indallah, kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan langkah-langkah seperti ini, kunci ayat di akhir, mari kita lihat
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون وأولئك dan mereka itulah, itu jauh, harus perjalanan cukup jauh, harus kita tuju. Tidak asal-asalan nyampe, enggak. Allah gunakan kalimat ulaika. Kalau ini haula, ah, mereka inilah. Tapi ulaika, mereka itulah. Menuntut kita untuk berjuang terus menempuh perjalanan yang boleh jadi capek. Lanjutkan. Untuk meraih atah, meraih apa? Kedudukan al-faizun, orang-orang yang sukses selalu. Faizun artinya sukses. Kalau hari raya Idul Fitri suka disebut-sebut itu minal aidin al faizin. Al faizin as sukses. Faqad fazal muttaqun. Sungguh sukses orang yang bertakwa. Jadi kita ingin meraih kedudukan sebagai al faizun, maka perjalanan cukup panjang. Ada yang berjihad di medan perang melawan orang kafir secara fisik. Ada yang berjihad melawan kemalasan di rumah sendiri. Ada yang berjihad melawan ketidakridhoan dengan sistem yang ada. Ada yang berjihad melawan tuntutan nafsu. Semuanya juga adalah menuntut kita untuk mengorbankan apa yang kita miliki demi meraih kedudukan al-faizun. Jadi tidak kecil hati, tidak putus asa. Ibu-ibu yang saat ini di rumah terus mendidik anak, kita yakin kalau nanti anak saleh, itu adalah merupakan investasi abadi kita, merupakan simpenan abadi kita. Dan bila di antara bapak dan ibu tidak punya anak secara langsung, anak orang lain saja kita didik supaya jadi saleh. Karena hadis tidak menyebutkan anaknya. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathah. Manusia apabila meninggal, berakhirlah sudah kesempatan dia untuk membekali diri buat masa depan, kecuali dengan tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang dimanfaatkan, mari kita perhatikan kalimat ini, bukan ilmu yang diajarkan, tapi ilmu yang dimanfaatkan. Kalau ilmu yang dimanfaatkan lebih luas maknanya daripada sebagai seorang guru. Mungkin di antara bapak ada ahli manajemen, ada ahli elektronik, ada ahli listrik. Dimanfaatkan untuk kepentingan umat dengan mencari ridha Allah niatnya, insya Allah itu termasuk yang merupakan simpanan untuk selama-lamanya. Kemudian anak yang soleh yang mendoakan. Anak soleh mendoakan. Al-hadis tidak menyebutkan anaknya yang soleh. Enggak pakainya. Ya, ini mari kita perhatikan. Kata-kata dalam hadis itu sangat luar biasa. Cuma umumnya memahami hadis ini, aduh saya mana gak punya anak, jadi gak punya kesempatan. Enggak begitu. Kalimat hadis, wa waladin salihin, anak soleh yang mendoakan. Maka saya juga senantiasa berharap kalau sedang ngajar santri, ini anak-anak semoga Allah jadikan menjadi anak yang soleh, pasti mendoakan umat Islam. Dan yang lebih berhak mendapatkan hasil doa mereka adalah orang yang berjasa kepada mereka. Dan kita semua juga anak-anak kan ya, semuanya kita juga. Sampai saat ini masih anak. Artinya dilahirkan. Bukan kayak Adam. Hanya Adam yang bukan anak. Adam dan Hawa. Selain Adam dan Hawa, anak semuanya. Demikianlah barangkali yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang bertanya. Karena waktunya sudah cukup ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Alim al-ghaib wa syahadah, ya Tuhan kami. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Sungguh banyak perbuatan kami yang tidak sesuai dengan aturanmu, yang melanggar aturanmu. Kami sadar ya Allah, setiap kali kami melakukan pelanggaran,
kami selalu menyalahgunakan nikmat-Mu di hadapan Engkau. Rabbana, ampuni semua dosa kami. Limpahkan rahmat-Mu kepada kami. Berikan kepada kami, ya Allah, nikmat husnul khatimah saat ajal menjemput kami. Dan pertemukan kami di akhirat dengan Rasul-Mu, dengan Engkau bersama anggota keluarga kami semuanya, ya Allah. Jangan ada yang terkecuali seorang pun dari keluarga kami. Allahumma rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.